Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Openg Service. Di video kali ini Openg Service membagikan caranya memasang set top box di TV tabung ya. Buat sobat yang belum paham cara pemasangannya, mudah ya. Silahkan disimak video ini. Ini set top boxnya seperti ini, yang harga terjangkau lah ya. Di sini kan ada buat cek RCA, ini buat ke antena, ini buat ke HDMI ya, buat TV LED. Kalau sobat TV-nya LED, nanti pakainya di HDMI aja ya, biar tambah bening nanti gambarnya. Pun kalau kita pakai di HDMI, kalau siarannya HD itu gambarnya lebih okay ya, lebih bagus, lebih jernih. Ini buat ke audio video ya. Ini dikhususkan buat TV tabung, nanti ngambilnya di sini ya. Itu sudah saya masukkan jack RCA-nya di posisi AP ya. Cara pemasangannya begini sobat ya. Ini tinggal masukkan NAS saja, kuning ke kuning ya. Ini kuning kan buat video, buat gambar ya. Yang dua ini putih sama merah buat audio ya, RL kanan kiri ya. Kita masukkan. Putih ke putih, merah ke merah ya. Kita masukkan itu adaptornya, ini pakai adaptornya terpisah ya. Kita masukkan adaptornya. Terus kita masukkan. Ini udah mulai menyala ya, kita matikan dulu set top box-nya. Kita masukkan antenanya ya, antenanya di sini ya sobat ya. Oke, seperti ini ya. Kita hidupkan. Hidupkan set top box-nya ya. Tunggu sebentar ya. Nah, sudah muncul DVB-T2 terrestrial ya. Oke, kita besarkan suaranya. TV. Oke, cukup segitu ya sobat ya, caranya pemasangannya mudah sekali ya, masang set top box di TV tabung ya, supaya bisa menangkap siaran digital. Jadi dibantunya dengan set top box ini ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.